Selangor FC semakin mempamerkan keyakinan dalam permainan dan terus menghambat Johor Darul Tazim JDT di Persada Liga dengan kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Kelantan FC 3-0. Anak-anak buah Tan Cheng Ho dilihat selesa beraksi di hadapan 5,761 penyokong dengan satu gol daripada Iron Del Valley dan dua dari pemain gantian Rauf Salifu sudah cukup untuk memberikan tiga mata berharga buat The Red Giants. Kelantan, di bawah pengendali Frank Bernhards yang baru diperkenalkan, menunjukkan corak permainan yang baik meskipun terlihat perbezaan kualiti antara kedua-dua pasukan terutama pemain import. Iron Del Valley meletakkan Selangor di depan pada minit ke-28 selepas menerima hantaran Uzaimi P untuk gol kelima peribadinya dalam Liga Super dan dilihat semakin selesa beraksi sebagai penyerang tunggal. Tan Cheng Ho melakukan pertukaran pada babak kedua dengan mengeluarkan Iron dan Faisal Halim untuk digantikan dengan Rauf Salifu dan Nur Hakim Hassan dan ianya menjadi satu pertukaran taktikal yang berkesan. Selangor lebih garang menyerang dan Rauf Salifu membuktikan kemampuannya dengan menyumbat dua gol ketika permainan berbaki 10 minit untuk memberikan merah kuning kelebihan 3 gol. Kemenangan itu menyaksikan Selangor kembali ke tangga kedua Liga Super dengan 19 mata dan pastinya kemenangan ini akan menjadi tonik terbaik menjelang aksi Piala FA bertemu Seri Pahang FC pada Sabtu. Kelantan pula kekal di tangga ke-13 dari 14 pasukan dengan hanya 4 mata selepas mengharungi 8 perlawanan dan bakal menghadapi Manjung City FC pada Jumaat dalam aksi Piala FA.